Saya kira kita tadi seperti apa yang tertulis di sana, kita perlu mencari ilmu untuk masa ke depan. Ada tulisan di sana, ditulis di pintu gerbang. Saya kira itu merupakan, kalau kita sehat, anak-anak kita akan cerdas, anak-anak kita akan menjadi sejahtera. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden, bahwa kita tidak boleh kurang gizi, dan hari ini akan diberikan makanan tambahan untuk makanan tambahan, tetapi ini betul-betul tambahan. Artinya setelah gizi baik, tentu kita tidak boleh lagi memakan tambahan ini. Ini mana saya pikir kalau pagi sarapan roti biskuitnya ini untuk tambahan sehari dimakan 6 keping ini. Ingat-ingat berapa? 6. 6 keping seperti ini, ya. Nah. Kemudian untuk anak balita, ini balita ini, jadi untuk umur sampai 11 bulan, 6 sampai 11 bulan, makan ini 8 keping, 8 keping. Untuk 1 tahun sampai 5 tahun, makan ini 12 keping. Ingat-ingat. Yang sampai 11 bulan, 6. Yang sampai 1 tahun sampai 5 tahun, 12. Tapi tetap ditimbang di posyandu sama puskesmas. Karena kalau beratnya sudah normal, sudah baik, memang tidak boleh sampai gemuk banget juga tidak betul. Karena kita ingin anak-anak kita sehat, benar? Sehat, nanti sekolah yang baik, mesti pintar, mesti cerdas. Sudah.